Di video kali ini saya melakukan servis panggilan lagi untuk memperbaiki TV merek Sharp. Dan gejalanya televisi ini mati total dan matinya kata pemilik punya kena petir. Lanjut saya buka aja televisinya. Yang namanya televisi kena petir kadang bisa ketolong, kadang juga tidak bisa ketolong. Saya sudah melakukan pengecekan untuk piusnya. Juga untuk stop kontaknya masih bagus. Oke, untuk sementara di bagian sini masih baik. Dan saya akan melepas jalur tegangan ke playback dan juga melepas kaki transistor horizontalnya. Saya akan menyambungkan ke listrik. Apakah dengan dilepasnya beban ke playback, tegangan akan muncul? Walau bebannya sudah dilepas, tapi untuk tegangan belum dapat muncul. Kemungkinan ini masalah masih ada di bagian regulator. Di titik pusat pun di bagian sekundernya ini tegangan tidak ada yang muncul. Oke, sama sekali di sini tegangan tidak ada yang muncul, makanya saya akan coba saja mengganti STR. Tapi sebelumnya saya akan memeriksa dulu komponen kecil di sekitar STR. Ini resistor 15K dan ini resistor 330 ohm. Dan juga untuk dioda generernya, ini juga untuk dioda gener sudah dicek semuanya bagus. Dan lanjut aja saya akan mencabut STR-nya. Untuk STR-nya sudah saya cabut, ini adalah STR W5453. Mengecek tegangan setelah melakukan pergantian STR. Tapi hasilnya masih saja tetap sama seperti di awal. Saya akan melepas kembali STR-nya dan akan coba menggunakan gacun. STR-nya sudah saya lepas dan akan saya terapkan gacun. Untuk kabel merah pada gacun bisa disolder di sini yang terhubung dengan trafo switching. Dan untuk kabel hitam pada gacun bisa disolder di bagian negatif, di bagian mana saja yang penting untuk negatif. Pemasangannya jadi seperti ini. Bila tidak ada masalah komponen lain di bagian sekunder atau bagian setelah melewati trafo switching, maka hal ini dapat menyelesaikan masalah. Bila masih ada kerusakan komponen di bagian sekunder, maka pemasangan gacun tidak akan efektif. Saya sudah menyambungkan ke listrik dan sekarang mengukur tegangan. Ini tegangan cukup tinggi dikarenakan setelan di gacun masih dalam posisi minimum. Dan ini sepertinya tegangan juga tidak stabil, jadi kadang terlihat turun naik walaupun sedikit. Dan sekarang mengukur tegangan 12 volt. Tegangannya turun naik dan hal ini dapat membuktikan bahwa pemasangan gacun belum dapat menyelesaikan masalah. Berarti untuk di bagian sekundernya ini masih ada komponen yang bermasalah. Dan bila diizinkan oleh pemilik TV, kemungkinan saya akan membawa dulu televisinya ke rumah dan akan dikerjakan di rumah. Walau dengan pemasangan gacun tapi belum menyelesaikan masalah dan akan saya lanjutkan di video berikutnya.